Beralih ke informasi lain, selain meninjau pelaksanaan pekerjaan infrastruktur program bantuan keuangan khusus di tingkat desa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun juga turut mengembangkan minuman tradisional jamu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Slamet Riyadi mendorong masyarakat dengan pola pelatihan. Seiring dengan perkembangan teknologi, sejumlah minuman instan beredar di pasaran, sehingga mempengaruhi aneka macam minuman tradisional. Maka dari itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Slamet Riyadi, menggelar pelatihan pembuatan jamu tradisional kepada para ibu-ibu Desa Kertobanyon. Produk jamu tradisional yang merupakan minuman lokal memiliki cita rasa tersendiri di setiap daerah, dengan memadukan berbagai macam rempah-rempah khas Indonesia, hingga akhirnya memiliki cita rasa khas seperti jamu kunir asam, beras kencur, dan temulawak. Pelatihan pembuatan jamu tradisional ini merupakan bagian dari serap aspirasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Slamet Riyadi. Selain itu, pihaknya juga menggelar donor darah yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Efeknya untuk badan sendiri apa, Pak? Enteng, habis itu rutin itu enak di badan. Ya, selaku pemerintah desa sangat merespon kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Jadi intinya kami melihat potensi yang sudah ada di sini, jadi untuk pengembangan ke depan untuk lebih ditingkatkan lagi. Jadi untuk kegiatan seperti ini sangat kita apresiasi karena banyak nya ibu-ibu rumah tangga yang selama ini kurang produktif. Jadi dalam artian dengan giatnya pelatihan ini untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam artian untuk menambah income keluarga. Dilihat dari segi lingkungannya, karena di lingkungan sendiri juga banyak bahan baku, terutama ya, jadi bahan lokalnya juga sudah ada, jadi tinggal kita pengembangan. Serap aspirasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD, Slamet Riyadi ini lebih menyasar pada kegiatan masyarakat guna mengetahui apa yang menjadi keluhan dan usulan masyarakat akan dibawa dalam rapat pansus. Diarahkan untuk benar-benar banyak ya, jamu dari muka dan sebagainya, ini biar semuanya bisa membuat sendiri, tidak walaupun punya uang, tidak serba beli saja. Jadi ya banyak produk-produk di sekitar sini, kencur, kunir dan sebagainya yang lumayan. Jadi biar bisa dimanfaatkan sendiri, syukur-syukur nanti bisa untuk kelompok karena ada usaha kelompok penjualan jamu. Kemudian tidak kalah pentingnya terkait dengan masalah kegiatan ini sudah rutin kita bersama dengan masyarakat. Ini setiap 3 bulan ini kita datangkan di sini. Alhamdulillah cukup lumayan banyak warga masyarakat sampai ya sekitar
walaupun nanti yang lolos 20 atau 25, ini biasanya sampai ada 30-35 yang hadir. Kemudian kan perlu ada saksi yang tensi tinggi, sebagainya kan. Dengan adanya pelaksanaan reses serap aspirasi terhadap warga Kabupaten Madiun, Selamat Riyadi berharap terwujudnya kemandirian sosial dari tingkat bawah. Tova Pradana, JTV, Madiun.